Dari tahun 2018 hingga ke tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat signifikan perihal inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif kepada bayi-bayi di Indonesia. Saya sebagai ibu pekerja berhasil memberikan ASI eksklusif kepada anak saya dan lanjut hingga anak saya berusia 2,5 tahun. Saya paham betul berbagai kendala yang dihadapi para ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada anaknya ketika mereka bekerja. Oleh karena itu, saya sangat mendukung UNICEF dan WHO untuk mendorong pemerintah dan juga dunia usaha untuk membuat kebijakan di mana memberikan kemudahan para ibu untuk memberikan ASI eksklusif pada saat bekerja, seperti cuti hamil yang ideal dan juga ruang dan waktu yang aman dan cukup untuk para ibu memberikan ASI seperti memerah ataupun menyusui di tempat bekerja. Mari kita perjuangkan hak anak Indonesia dengan mendukung para ibu bekerja untuk memberikan ASI eksklusif.